Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendekati hari terakhir. Di mana mulai dari hari pertama sampai saat ini, alhamdulillah masih kita masih diberikan kelancaran, apalagi dalam beribadah. Untuk semuanya, mulai dari hal kecil, alhamdulillah selalu Ustadz Mufti sampaikan dan Ustadz Mufti perhatikan. Mulai dari segala macam perintilan terkecil sampai hal-hal yang paling penting pun selalu diingatkan. Dan itu yang sangat baik dalam suatu perjalanan. Dan yang terpenting lagi, itu adalah ibadahnya. Alhamdulillah kita bisa beribadah bagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi itu sih yang paling penting. Mungkin itu saja. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan untuk kedepannya. Dan semoga teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, lain kita bisa bertemu lain hari lagi. Semoga kita bisa berjumpa di surganya Allah nanti.